Apple cakap mesti mau kena mute mutunnya. Sekarang mutun sudah kau timah. Cukup ah. Tak cukup sifu belanja lagi. Tengok. UEC petrol saja sudah kau tim. Carbon fiber. Carbon fiber. Ai, atas. Atas ada carbon fiber ke? Carbon fiber sticker. Ah, carbon fiber. Lagi satu, bayar ray punya. Underway. Carbon fiber. Nice. Kereta ini apa sebab? Tengok kita punya video by Sipuli. Okay, so kereta sekarang sudah jet naik. Bawa semua pasar kau-kau. Semua biar hitam. Semua pasar. Apa itu alternator rosak sebab sudah kena minyak hitam lah dalam sudah shock. So sekarang kita nampak turbo sana titik ke bawah minyak lah. Ini first suspect sajalah sebab tak bocor banyak kuat lah. Lantai pun sejak baru parking saja. Jet pun semua minyak sudah. Sekarang alternator rosak. Kenapa alternator boleh rosak? Sebab itu turbo hot sana ada leaking. So dia punya leaking ngam-ngam kena di alternator. So tadi alternator dalam kena minyak short. So kalau kita tukar alternator saja, problem tak akan settle punya. Nanti baru punya alternator kena minyak lagi. Ini kereta turbo baru bikin. So mungkin orang tu pasang tak pai ke, siu tak tukar ke, kita tak tahu lah ha? Tapi memang problem dari situ lah. So sekarang kita ganti alternator dengan turbo hose punya barang. So ngam-ngam brake pad habis. Kita brake pad satu kali. Okay. Dengan brake sensor. Brake disc. Teori. Ini brake pad ada pecah, ada crack. Brake disc sudah ada line. Kita takut brake pad baru pasang masuk ada bunyi. So kita biasanya macam ni, kita akan bagi tahu owner setiap takut nanti baru punya brake pad pasang dekat sini ada bunyi. Patutnya kita kena practice dengan brake pad satu kali tukar. Tapi mau jimat budget, so kita pakai brake pad aftermarket ni dulu. Nanti budget cukup AMG original, disc original satu kali kau tip. Jadi dapat. Kau tip.